Halo, malam-malam. Malam, Vistar Gaming. Malam, Yoshimitsu. Terima kasih sudah mampir. Ini lagi mau coba game baru. Gak usah, jangan, jangan, ih, jangan, ah, udah, please, 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 no, please, no. Please, no. I could use that. Not bad, not bad at all. I could use that. I could use that. I don't like the looks of this. I could use that. I don't like the looks of this. Oh, I don't like the looks of this. Not bad, not bad. I don't know what all this is. I don't want poo. Not bad. Not. I don't know what all this is. I don't like the looks of this. Itu yang modenya hardcore mainnya sama player doang. Normalnya dulu entar kan bisa bikin cara lagi. Gak bisa. Iya. Terserah kamu main easy aja. Kamu jago. Oh ya, terus yang enggak lah, enggak yang tengah. Ini aja susah veteran. Pas keluar dari tutorial lumayan. Kasih sudah mampir Cici. Kenapa nyangkut si Bulbul? Iya Ci, suara aku kecil soalnya tadi lagu itunya belum disetting. Suara gamenya belum disetting. If I wanted to feel sorry for myself, I'd have stayed with your father. Ooh, that is quite a drop. Let me help you down. I've got this.
You okay? That's three. What? Oh, please. Three times I saved your life. The sinkhole, your foot. What? You'd be dead if my ma hadn't taught me to dress a wound. Fine. Two times then. The sinkhole and just now. Hey, let me see that. Leave it. It's nothing. Hey, I'm fine. Come on, roll up your sleeve and just admit we're friends already. This is not an admission. Let me see. It's getting worse. Listen, it ain't broken or bleeding. It'll calm down. Oh, yeah. It always does. Let's go. Kid said the ward was this way. Mod Z shift kamera tuh yang mana ya, yang ubah ganti pundak. Berat deh mau keluar bosnya nih. Kok gak sampai masuk ke bosnya? Iya. Oh bukan deh, NPC keren bos. Beda dong, AIM kan cuma ngeker doang. Kalau scope ya pakai scope-nya. Yeah.
kalau view distance kan nggak apa-apa lah ya kalau medium ya. Biarin aja view distance ya, kalau prosesornya kuat ya nggak masalah. Two distance kan impact-nya ke prosesor. Biar bisa lihat jauh bukan sih maksudnya. Benar, benar. Tapi kalau saran aku sih biasa di lowin aja. Kalau nggak tahu sih kalau kamu emang kuat ya ya silakan bisa, kalau aku sih nggak kuat sih kayaknya. Coba ya aku. Medium, ya cobain. Atau... Intinya vising motion blur matiin. Vising motion blur atau vising motion blur. Oh, matiin. Hear about the North Pole? That old fairy tale? Yeah, like this ward. Old white guy founds it. Food and fresh water, everyone gets along. That sounds like a fairy tale to me. It's probably just a couple of old timers holed up underground. I just hope they got a few supplies for trade. Otherwise, we won't last much longer. You think people actually live like this? I'm not sure. I don't know what's in that Fulton's original blend, but I never seen nobody that happy before. Not in real life. Yeah. Enggak, masih lagi ngomong sama NPC biar tahu dikit story-nya. Can't turn back now. Ain't got nowhere to go. There's got to be another way through. Hey, Eagle Eye. See if you can squeeze me through that hole up there. Hey, over here. Karena kamu medium, kata low semua. Kalau nggak balance, ya pecah ituannya. Gambarnya jelek banget. AMD FSR kan? Masa iya sih, low. Coba aku lihat option. Video. Frame rate-nya kamu unlimited. Ya terserah. Nangis browser nanti. Taruh aja di 165 cukup. Ya nggak akan sampai segitu juga sih, nggak akan apa stabil di situ. Oh iya sesuai, iya 144 sesuai monitor kamu udah. Gitu. Sama aja sih nggak akan naik juga ke situ intinya. Bakal. It's about time. What took you? To these poor bastards. Can't let it go to waste. Use it on that bum ankle of yours. Won't help me none. Hey, come on. Let's get some distance between us. Hey, over here. Ini dots-nya terbatas sekali ya, nggak bisa di asal spam juga kamu. Sangat-sangat terbatas dots-nya parah.
Kita bahas dari pada yang dulu ya berarti ya. Gak tahu ya kalau yang dulu aku juga lupa. Di gameplay horizontal sensitivity sama vertikalnya kamu itu mau setting-setting. Oh, vertikal ya dia jatuhnya. Ya dua-duanya dong, horizontal sama vertikalnya. Diatur. Suruh gece kamu ya. Wajah. Pak, aneh nih. Momonya aneh banget. Nope. Kalau kamu udah beres tutorial nanti aku join kamu ya. Ya itulah, hostnya kan harus yang GG koneksinya. Gimana sih? Aku kan cuma pakai smart pred. Aku dong. Skater ya? Skater kan? This is three, by the way. You know, right here makes for three. Oh, shit. Hey, listen. For what it's worth, you were a good thing. Thank you.
whoa. Oh shit. Hold up. We're friends. We're here to help. Oh shit. Can't hold this forever, Bo. Dikasih waktu 5 menit kalau enggak kena ini kan kena racun. Iya. Wajing. Ngapot. God damn. Kamu dikasih Dragon Heart? Udah sampai situ. Oh, yang di itunya. Low aja nge-lag banget. Kata-kata prosesornya emang gak kuat kayaknya, harus i9 nih. Kan potet job gitu. Gak bisa habis ini orang. Wajib gak ada bosnya, goblok. Ayo! Oh, goblok. That's all I got. You're on your own now. Hey, we still got each other. Right. Follow us, you two. That won't be the last of them. Kok sulit ya game ini? Baru mulai lah, aku udah tewas. Ya karena mainnya veteran kali ya. Mungkin kalau normal dulu gitu biar cari gearnya, ini kan gearnya basic banget nih. Enggak. Itu hanya excuse. Enggak. Nope. Enggak, iya biar bisa ini ya, dapat set baru apa dari awal lah sudah. Kejar momon kecil. Kecil. Dia kabur lagi ke sisi lain, goblok. Oh, itu dia. Oh shit. Wah. Goblok, bikin kaget juga dari belakang. God damn. Situ ke bawah. Saatnya ada bos, kita tolol. Baik. Wait. Walalalalala. Wow, shit. The fuck out of here. Shogun. Oh, ada shogun. Kan enggak di shotgun sih, orang repeater apa namanya? Pistol. Ada dua, enggak kok dapat dua. Dua shogun itu mah senabur. Bukan senabur sih. Senabur kan. Nembak kokang. Rabur itu semuanya dapat. Iya. Ini kan aku lagi pakai. Iya, pakai repeater itu yang berguna sih. Senaburnya enggak berguna. Bos. Anjay.
Likewise, die! Bullshit. Shooting, traveler. Yeah, had some practice. I'll bet. But don't worry. It's as safe a place as any. Safer. So, it's really real. Food, water, folks living with some old white guy. More or less. Whoa, let me get you some more. Aku masukkan jamur-jamur, jamur-jamur root. We need to get her to la. Doctor, there's her only chance. We'd better get moving. Baik. Dari PS. Los Papas mah jombay dong. Ini jombay kan dari dia dari ini juga apa? Itu namanya jamur-jamur juga. Menghirup jamur. Oh, goblok. Fuck. Ah, motherfucker. Sumpah asik. Nungguin aku. Iya, masih jauh itu, masih lama. Itu aneh mah. Are you sure about that? Wah, salah jalan kok aing. Iya, itu juga masih tutorial. Masih itu. Tutorial diajarin. Iya. Diajarin. Sequel, iya. Kita dikata penjahatnya yang preman itu jadi teman di situ dia. Dia makanya dibaca, aku sih dialognya aku bacain, dia nyambung-nyambung dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Soalnya kamu bingung bacanya, ya enggak apa-apa. Bingung, aku pasti ada yang aku lupa, pasti. Ya, iya, Oh dear. Iya. This is regular. I got you, darling. I got you. Don't worry, friend. We'll take good care of her. Yeah. Takkan, kamu jaga dia baik-baik. Welcome to Ward 13. Hey, don't worry. Riggs is right. She'll be fine. Are you okay? Just a headache. Hey, hey, Clementine. Let me get you some water. I'm fine. Oh, you're not fine. You need rest. Bo. He's the ward's mayor. Thinks that puts him in charge of everything and everyone. Listen, I'm gonna check in with Ford, and then I'll get some rest. Okay? I've been through a lot worse, you know. So, traveler, your friend will be fine. I'm Bo Ward, and this is Ward 13. You must have come a long way. I mean, the route's dwindling and all, but the road's still a dangerous place. What were you two doing out there?
For the ward? Really? Huh. I didn't know anybody knew what we were doing here. We've just, we've been cut off from the world for so long that... Well, I'm surprised people know about us outside the gate. Feels kind of nice, actually. Hey, ask around if you need something. Oh, start with Ford. I'm sure he'd like to meet you. Ada tugas yang ya enggak sih, dia mah enggak, bukan quest NPC, emang MMORPG ini sih, emang story-nya aja. Enggak ada quest-questnya, story-nya ntar dari sini ke sini sini gitu. Yeah. I know. You should talk to Ford. They don't call him the founder for nothing. Ini membangunkan ini. Turun location. This town needs it. You can't go wandering off after something that might not even exist. Oh, that's rich. What have you been doing the last 100 years then, huh? What the hell are you doing right now? Well, that's different. I'm trying to fix things. Things that you broke when you tried to play God. That was hard guard. I was just following orders. I didn't... Oh, and that makes it okay? You know how many people died because you just followed orders? Of course I know. You think I... Bingungkan sekali mapnya. We'll talk about this later. Kayaknya harus mikir sendiri deh, nggak ditunjukin ini kemana, ini harus kemana. Ini mikir sendiri, asik. Whoa, what have we here? Ah, the traveler. Of course. Wallace. Literally membolongkan. Enggak bohong. Yes. Right on time. Sorry I had to see that. Enggak ada quest, ada story. Enggak ada quest, ya. Family's fight. Story. Good to make your acquaintance. Iya, kita enggak ditunjukin ini harus kemana, enggak. Pokoknya dikasih tulisan kita harus nyari ini. Tapi enggak di anjay. Fokus, sir. I'm sure you've got a lot of questions, and I've got a favor to ask. So let's get to it. You first. That's a longer story than I can indulge right now. Let's keep it to this. You know how some things you drink can make you drunk, and some things you eat can make you sick or sleepy? Well, other things do this. It's a great out of a full one. Quite a few characters around here. I'll warrant you that. Wow, you are arguing's not the same as fighting. Clem and I have known each other longer than anyone else here. That's a lot of water to put under a narrow bridge. Nosebleeds, headaches, and I worry about worse. Things we can't see so easy. It's not like there's a manual. Wallace? He's a special kid. A lot like somebody I used to know. She had bad dreams too. Dreams about things that hadn't yet come to pass. It's more like he can see really far into the present. Walah, ada setan lagi. Tupok. Ada setan momonya. Momon setan momonya. Now that you've shot your shot. Ya enggak lah, udah pindah kemana? Enggak tahu ke tempat alien. To help an old man out.
What the fool? Talk to Wally. You'll find him out by the docks. After that, gear up, and then meet me at the ward gate. Harus manage endurance-nya. Harus manage stamina. Enggak manage stamina enggak bisa kalau di spam gitu. Kalau kayak kamu main apa namanya Harry Potter gitu enggak bisa habis stamina-nya. Enggak bisa, harus literally timing kamu apa? Buka kotak yang di tempat ruangannya Wallace belum? Kasih fort belum? Apa isinya? Cahaya tapi kok enggak dibuka ya? Tahu ya, mungkin tutorialnya benar. Anjing apaan tuh? Maybe just need to go see Bree. See you, traveler. You're the one Ford's been waiting for. Though he doesn't know he's been waiting. He thinks he needs help. You know. And what? You don't. Sorry, I shouldn't say. Things get messier when I tell them. I'm Wallace. Did I say that yet? Probably. You have a path to walk. You choose the first step here, but your path can change if you want it to. Ya nanti kan ambil itu ya archetype nya dong, Bu. Ya, tapi aku pengen medik juga. Shit. Dogo bisa kok ngambil heal juga. Tujuannya apa namanya? Trade-nya. Bukan trade-nya sih, mod senjatanya bisa ngeheal. Support abis, cuman tapi aku pengen medik lah, bagus kan. Iya, tapi aku pengen dia dulu. Katanya dogonya OP juga nih, dogonya overpower juga, dogonya overpower iya. Juga iya, kata orang. Goblok nih. Salah satu yang supaya aku tunggu-tunggu. Ya sudah lah, aku pakai dogonya. Maafkan aku hilang sih. Pakai dogonya. That makes a lot of sense now. Yes, benar satu dogonya. Oh, malah. Yang sepuluh lah. Iya. Your path is waiting. Gecko aja, pakai gecko. They have what you need. Gecko mah, apa? They're the next step on your journey. Until next time. Nggak jelas, ngomong. Anjir, meleduk waing, goblok. Tepuk, wah anjing bisa ngintir ya. Hah, gak ada lah. Apa-apa lah. Bisa. Gak bisa lah. Barbut.
You are right. That boy went talks on the roof. I don't reckon he was any more specific. Right. Well, the boy's crazy, but he ain't stupid. I can see your gear is, lacking, to say the least. If he asks, you tell him I gave you this. No charge. Dapat weaponnya apa dia? Kalau yang itu. Iya. AR-47 berarti auto ya? Auto gun ya? Apa sih namanya? Enggak nembak. Rastet mah bukan yang dari desa anonya ya? Yang udah gratisan ya? Iya, maksudnya kan dikasih tuh kalau nggak salah sama Brabus. Kalau nggak salah dapatnya apa? Iya, dapet weapon apa itu dia? Auto, auto rifle. Iya, namanya apa? Iya, aku tahu namanya nggak. Iya tahu, maksudnya aku nggak tahu itu apa maksudnya. Iya, dia apa jenis senjatanya kayak gimana? Full automatic rifle. Nah, ya udah, auto rifle kan berarti kan. Kalau yang hunter dapat sniper. McCabe. Bagus kamu joknya. Terus yang apa handgunnya apa dapetnya? Sama repeater juga. Oh iya. You're serious, aren't you? All right. So, what the hell is this? Siapa berantem? I swear, that boy weren't so goddamn right all the time. He and I'd be having words, percussive ones. Fine. Well, the only reason anyone bothers me is because I'm good with a hammer. So either I can modify your weapons, or we can find a more creative use for it. Tell you what, I heard you picked up something strange on your wah, ini laba-laba kampret. Gak jelas. Laba-laba robot. Anjing, setrum kok aing goblok. Motherfuck, motherfuck. Alalalalala. That ought to help with whatever journey he saw you on. Just tell Wally to be more specific next time. Yeah. So we're done here, right? Or do I need the hammer again? Good. Motel api, zaman bala ya. Motel kan ada yang healing ya, yang healing lempar-lempar heal kan? Ya aja itu. You find any? Oh, and if you tell. Kaliber automatic pistol. Wow, berarti pistolnya automatic juga. Nggak kayak aku pistolnya. Nggak klik. Bisa pilih di mana, bisa dicopot-copot nggak kamu? Ya iyalah pegel kali dia. Kok enggak bisa dipetek? Logo yang di remnan lama. Logo yang perban, logo jombai. Ya iyalah masa dia diem. Speaking of which, Bo mentioned that you might need some help getting your feet back on here. Whatever, we all help each other out here. I don't suppose he was more particular about why. Right. Well, I've got a pretty focused skill set. I reckon I know what he means. Come to me if you ever. Ya, aku nunggu di checkpoint, nanti aku join kamu kalau kamu udah kelar. Itu tutorial. Upgrade itu tutorialnya, upgrade aja, gratis, semuanya.
Gak bisa maju kalau gak itu. Hah? Ya emang satu. Sama aja nanti juga ganti. Udah itu namanya tutorial doang, gratis itu. Now you look like you could help an old man take on the world. You ready to do this? Yeah, right. Let's see what dangers still lurk in the old ward. Sesinya udah join apa belum? Udah bisa join belum? Crank the handle to make it work. Tutorial dulu. Tutorial dulu sampai fortnya kaisap. Iya, ikutin aja fort itu masih tutorial. Ini itu apa? Ini apa inu? Ya elah, itu udah sarai sih. Main aja dulu. Itu hal-hal yang gak penting, bentar aja, udah. Everything there was to know of. It was a matter of national security, of pride. So, yeah. We opened the door. Ya iya kan udah bilang itu war 13 zaman dulu lagi dimatiin sama dia. Enggak ada pakai. The inhabitants of the worlds we traveled to. Sekarang Dragon Heart-nya aja bisa dicolok, dicolok relik lagi. Ya. After that, ada bisa di-upgrade Dragon Heart-nya. Weapon-nya juga bisa dua. Selain ada mutator-nya juga. Ya lah, biar nggak membosankan gitu. Jadi grinding terus orang mainnya gitu. What the fuck? Baru plat? Gimana? Kan plat. Mana bang? Kasihan bukunya. Bisa di pet. Bisa. Oh. Itu baca disuruh ngapain, dia kan ngasih tahu wordnya. Dia ngapain? Iya lah. Nah, itu kan. That red thing, we call it a dragon heart. Don't ask why. Take it with you. You might need it. Pura-pura kali. Hey, take a look at that matchbook you found. I got it.
Take a look at that matchbook. I got a hunch. Make what? Matchbook. Ayo, okay, baik. Cet aja. Hey, take a look at that matchbook you found. I got a hunch. Hey, take a look at that matchbook you found. I got a hunch. Hey, take a look at that matchbook you found. I got a hunch. Jangan. This door unlocked. Nah. Stand around all day. Okay. Siapa yang putar-putar? Kamu sendiri. Oh. Yeah. Ini kamu sendiri yang putar-putar. Every shard is useful as the whole. We shut it down after Harsgard died. Like I told Ellen at the time. The damn thing's more dangerous. Yang sama Ellen Ford dulu kan, dulu kan nyari Ford kan, Fordnya udah ketemu. Balik dia. Of course not. Never mind. Iya, awalnya di situ kan War 13. Now, let's see if that worked. Work to do what exactly? Lock it away, but get some explosives and bury it in a tomb of concrete. More dangerous than useful, traveler. Remember that. Ford? Ford? Ford! Oh, man. Mana sih joinable? Bukan, belum joinable kali, itu mah kamu aja belum masuk. Bohong ya? He actually woke it up. Clementine? Hey, did he tell you how to use it? Do I even want to? System failure is imminent. The core has been compromised. The utility is required. Commencing acquisition. Clementine! Don't let go! Gitu ya. Kayak napas ya. Iya, napas. Pas dia itu scene-nya dia teleport karakternya. Pegang batu, kocak.
Bloodrot. Sekarang ada Bloodrot, tinggi mana Bloodrot. Nah, hmm? Session is not joinable. Gitu, ya udah, join game, caranya gimana? Join game, tuh. Karena sabar dong, loading kali. Aku kan pakainya i3. Sabar ya. Ke i3 pakai SSD kotak, ya sabar dong. Kamu kan installnya di NVMe kan? Are you sure about that? Jadi yang sekarang tepat, jadi yang masih bagus. Ya iya dong, hidupin. Kok di sini map ya kamu? What the hell? Kok random ya? Aku di tempat alien. Oh ini karena kamu pilih yang dogo, jadi beda worldnya. What the hell? Iya ini kan yang bis-bis ya. Okay. Iya beda soalnya. Beda iya, dia, aku beda storynya berarti. Bisa? Iya, iya. Tapi sekarang dogonya brebes ya, nggak dogo perban kan? Ya. Duduk. Ya udah, jalan ke sana. Ini kan quest kamu, world kamu. Beda, tergantung archetype-nya ternyata story-nya beda. Aku kan hunter enggak di situ. Map-nya enggak di sini. Ya beda dong, aku kan Sianipar nih, lihat nih. Tuh, Sianipar nih bisa ngeker. Hah? Dari map. Ya, iya. Iya, tergantung archetype-nya apa. Kalau aku hunter Sianipar dan map-nya bukan di sini, map kapal alien gitu. Oh, ini emang bis-bis kan tuh, nature-nature kan kamu kan tuh. Tuh. Udah, mainkan lah, kamu kan yang lead-nya. Ada muka orang loh. Ya atur dong, ya pencet ini, ini bisa dipencet, nih. Ini gak bisa di-e, di sini. Terus apa katanya? Oh gak ada. Ya udah, berarti bukan ke situ jalan, ya cari jalan lain dong. Ini main quest-nya tapi di sini. Ini ada samung nih di sebelah sini nih. Pala orang. Pala orangnya hilang ya. Udah berarti kita nyari palanya, nyari topengnya. Carilah. Jalanlah. Ana. Ya. Itu kan ketutup. Mesti nyari dulu topengnya ini sama topeng itu, baru bisa dituasnya digerakin. Gitu. Itu udah bagus pakai itu, tapi itu keren. Set escape option gameplay show helmet. Nah, kok palanya ikut-ikut aku sih, cepol. Itu pala aku itu. Ayo udah, cepetan. Cepetan, jalan. Apa yang berantakan sih? Ayo, naiklah. Turun, ayo, turun. Logonya mana? Gak ada logonya. Tuh. What the fuck is that? Apaan? What the hell? Momonya aneh juga ya? Terbang lagi itu kepalanya. Tapi one hit dipalain. Dia nipar pala. Langsung one hit. Easy banget. Ini veteran ini, serius. Ya elah, sikat-sikat lah. Langsung lah. One hit kan tadi, mau lihat tuh. Ya, aduh nge-lag banget ini, parah. 31 FPS aku. Gak kuat main game ini, parah, gak kuat. Edan, gak kuat. Gak kuat, parah. Aduh, gak kuat nih. Bentar, aku turunin ini dulu dah. Iya. Kamu emang gak nge-lag? Enggak. Maksimum, enggak. Coba maksimum refresh rate-nya aku turunin. Nah, ada deh, better nih. Ayo. Maksimum refresh rate-nya gak kuat, parah. Ayo, turunin aja maksimum refresh rate. Terus nyalain, apa, turunin aja refresh rate-nya. Terus nyalain ini, apa namanya, freezing.
Gak tahu, sama aja sih, gak kuat. Sama-sama gak kuat juga intinya. Emang ini game-nya demanding banget. Ya. Apa shit? Oh iya. Cah malah, cah. Ini apa sih RFL ini ya? Panah dia ini, cupit-cupit ini ya. Aduh, nge-lag banget. Gaten. Gaten sih main kayak gini. Oh, parah ya. Ini map kamu nge-lag, aku tadi gak bisa nge-lag. Ini grafiknya susah di sini nih. Tapi ini. Enggak, jangan. Ini aja kayaknya ini lebih bagus world-nya, lebih seru. Oh, tadi kayaknya sepi banget, kayak gak ada apa-apa di situ. Cuma ada alien-alien doang, pesawat-pesawat alien. Iya. Gak jelas. Map yang hunter. Ini lebih seru, ini kelihatannya indah gitu. Ya. Ya. Di sini bisa main catur. Oh iya, masa? Serius? Oh iya, kamu kan bis-bis banget ya. Bis soalnya kan. Iya, bukan. Iya, bis itu. Ya, ya. Tapi kamu enak ya, nyatanya auto ya. Auto gun, tapi recoilnya ngaruh banget kan. Oh, aduh ada bosnya. Ini dulu, creeper dulu. Apaan tuh, itu summon, bisa teleport. Oh, aku yang anjay, bosnya kok bisa ngeracun gitu. Mengandung racun dia ternyata. Udah kamu lawan creepnya, gak kuat. Oh, gila, aku kerasinan begini. Ini aku bantai bosnya. Gak apa. Mod apa, ini ada dua, mod apa skill. Ah mati bos. Mod apa skill? Ada dua. Mod yang di senjata, yang skill tuh yang di ada tulisannya tuh di sebelahnya senjata. Bisa enggak? Makanya dikata setting dulu, pencetannya setting. Udah, terus healnya itu kan dilempar, itu kan projectil ngehealnya. Ah itu dapat. Coba heal, coba modnya pakai lagi habis ya. Dia dilempar, dia dilempar itunya healnya. Iya. Iya. Ya itu mah jelek, bagusan ini dilempar. Bagus. Ini ada kuning-kuning apa nih di map nih? Ini nih. Duit. Nih, ada box nih, apa nih? Open. Tuh, kan banyak. Stamina kos. Dapat relik itu relik. Reliknya mau lihat relik caranya gimana? Karakter. Terus kamu lihat di ini Dragon Heart-nya. Itu jadi relik itu bisa dicolok di Dragon Heart-nya. Tuh, colok kan? Nah, ini kan. Stamina kuat. Ya. Oke. Hah? Tapi tuh pas dia lagi lari enggak ngurang ini. Ini. Bukan pas lagi lari gak ngurang, pas lagi gak battle. Aduh, jangan friendly fire dong. Alat ya. Pas lagi gak ada musuh dia, baru kalau lagi ada musuh, acay. Pas lagi ada musuh dia, ngurang larinya. Kok dogonya diem aja sih, gak ngapa-ngapain? Oh gitu. Dia bisa ini nanda ini curun nyerang dia pakai pencetnya. Oh gitu. Tahu nggak cara makanya? Ada yang di single tap, ada yang di hold, ada yang ini kamu baca caranya. Ngerti nggak? Oh itu buff. Bisa ngebuff. Ya. Jadi bukan cuma sekali pencet doang. Kamu baca. Disuruh balik, disuruh maju, disuruh balik bisa gitu dia. Ya. Popcorn. Easy. Ini ada box nih. Ini box nih, ambil nih. Wow, dapat mod lagi. Track mod Fairy Needle apa tuh dapat Fairy Needle. Oh, itu apa mod? Ini mod. Yo. Biasa aja. Ngapain sih ini serap ya. Ini ada buku nih. Ini ada buku nih. Nih, ada buku nih tuh. Baca.
Story. Story-nya. Iya. Story-nya orang-orang itu. Oh iya. Gitu. Oh iya, ya udah. Awas, darah kamu setengah tuh. Bisa nge-heal enggak? Heal. Heal dong, heal aja dulu nih. Coba sini pakai mod. Bisa enggak? Enggak, udah modnya enggak ini. Modnya cooldown. Ya udah. Tembak, kalau ada modnya kamu pakai senjatanya aja, pakai-pakai sering. Siapa sih yang ngomong? Woi 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 woi. Ini ada buku lagi nih, ini ada buku nih. Apa? Hmm? Petan apa? Golok. Gara-gara gak ada mejanya. Oh itu pelakunya ini yang baca ternyata. Anjing. Z. Ya, mana lagi? Hah? Oh, gila. Ini di bawah 60 FPS ini sangat-sangat memprihatinkan ini. What the hell? Kamu enggak di atas, enggak di bawah 60 FPS. Ambillah. Di tangan kamu di situ. Wah, oh, buff ini blessing ya? Oh, dong. Mana nama darah? Emang ya? Oh, regen ya? Yang regen, regen itu jadinya ada buff regennya 61 menit. Ya. Udah, masih memang stuck buffnya 1 menit kok. Enggak. Nah, majulah kan kamu story kamu ini gimana sih? Aku cuma bodyguard aja ini sini. Ya nanti ini dulu aja tamatin. Iya, boleh, boleh. Sakit banget tuh punya ya? Ya. Udah, sana jalan aja. Orang ada musuh, oke, itu musuh tuh. Ini ada kecoa nih. Oh, dari belakang, oh itu bos itu. Oh, dia pakai helm, gak bisa. Wah, anjay, itu mah badak ya. What the fuck, tempatan shit lagi. Atar aku mesti aku bakar. Wah anjay kena sakit amat. Ntar heal dulu, heal dulu. Oh heal dulu. Mepet lo disini. Wow. Buffnya mana dong pokoknya. Bakar tuh, push dulu. Wah ini gak kuat ini. Gak kuat, gak kuat. Abut dodge. Ya. Too strong ini. Kamu bisa nge-revive ya dia ya? Keren juga sih, bisa. Sakit banget itu. Dia pakai armor lagi kan. Wow! Sakit ya? Sakit ya dogonya ya? Parah sakit banget. Edun. Welp. Welp. Oh ya dah. Hey. Kamu heal nih. Parah segitu tuh. 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 Enggak tahu. Iya. Bisa heal enggak? Aku bisa nge-heal enggak? Bisa nge-heal apa? Bisa nge-heal kau? Udah penuh darahku. Kamu aja heal sendiri. Penuh darahnya, kata penuh. Heal sendiri. Ayo. Oh gitu ya, ya udah, ya. Enak ya. Jadi kalau mod itu harus dia harus nembak musuh sih, biar ngisi mod ya, biar regen cepet. Kan kalau ketemu bos lagi ya. Ayo udah yuk. Ya nggak selalu lah, udah kamu jalan lah. Kamu kan yang lead, aku aja mencari-mencariin gini nanti. Oh. Ya jalan dong. Kenapa gampang nanti. Ya. Udah. Ya.
Lalu ini FPS-nya masih nggak kuat. Aku beli 55. Kok naik? Lah, kok nggak naik? Oh, sini dulu. Ya udah. Ini tanda pintu putih. Mati. Ini ada kotak nggak dibuka di belakang kamu nih? Tuh, kita ambilin terus. Sakit ya? Atas kan naik ke sana tadi, jalan yang naik ke situ. Ke atas. Buka ini, baca. Emang dibaca? Iya, emang dibaca sama kamu. Nih. Apa ini NPC nih? NPC nih. Itu NPC tuh, ngomong ya. NPC, ini NPC nih, baik ya. Badut tuh. Ngomong lah. Masa? Terus? Gak bisa ditembak. Oh, dia nari-nari ngapain? Gak, dia gak ngomong apa-apa. Ini ada tandanya tapi di map tanda ini kan. Oh, jester. Primary objektifnya ini jester, kamu suruh ngapain? Ah, nyari apa? Ngasih ke dia apa? Nih apa nih? Nih ada inian nih. Nih, pintu nih. Oh, ini dikasih sini. Dikasih kan? Kasih apa? Magic Quill. Nah, iya itu, disuruh nonton ininya dia dulu. Ya kan? Primary objektifnya itu udah naik habis itu. Ini belum nih. Coba biarin dia duduk. Ini apa nih? Ada something. Ini ada something. This looks interesting. Coba lihat, kamu kan yang lead-nya. Lah. Ya, di mana? Itu situ. Ada something enggak? Oh, yang bisa dipakai. Atau siapa enggak? Kan ada dikasih magic girl tadi kan? Iya. Gambar sama dia tuh. Pintu. Alah. Ya, masuklah. Ya, ini dulu, ntar balik lagi. Ini kan cuma dungeon doang, side quest. Kamu liatin bentuk questnya, apa bentuk pintunya? Dia pintunya kotak, itu main quest. Kalau pintunya kayak ada apa? Ada atasnya tuh kayak bulat gitu ya. Kamu chat M aja, M, coba lihat. Kan ada side path sebelah kiri nih, ada legendnya tuh, ada side path sama main path. Ini side path pasti ntar keluar lagi ke sini, gitu aja. Ini entah buat ngambil senjata atau entah nyari XP doang gitu di sini mah. Itu. Ya ini buka. Gila. Place is like nothing I've ever seen. Mungkin 55 FPS. Gak kuat. Udah, escape lah. Escape. Open travel. Ayo. Oke, okay, ayo. Red point apa? Ntar aja trade point mah. Ya, kalau aku sih ntar aja. Nanti ini kan nanti kebuka nih trade yang lain. Kalau trade yang ini sih aku buat. Trade nanti kebuka. Ini kan trade nya kalau aku kan baru cuma sampai sini doang. Saya pun belum ada yang aku butuh ya. Mungkin kalau buat kamu ada yang butuh ya boleh. Sini. Iya emang explore. Ini ada pintunya di atas di sini. Emang di situ nggak ada di bawah. Di bawah ada tempat buff tuh, shrine tuh. Nih. Di atas pun ada jalan. Di sini ada shrine. Tapi intinya ntar bakal balik lagi sini keluar. Ini kan karena side path kan. Ah itu tuh. G. Ada something. Ambil ya. Warna biru. Pasien di mayat tuh ada. Ambil lah. Mayat itu kenapa? Mayat.
Iya, dapat itu doang, buku. Wah, nggak enak. Iya, mayat elf. Ya udah, ini bekas ya. Iya. Iya, terus jadi pada mati, pada metong kali sama yang tadi Pak Saif-Saif itu ya, jadi jahat jahat ya. Ya kan kamu yang tahu story-nya. Kamu baca story-nya kan tadi pas NPC-nya gimana? Ada NPC-nya kan sebelum kamu kesini kan pasti kan? Enggak ada. Ada. Ah, ya udah. Kalau aku sih tadi diatur apa diarahin dulu ceritanya di tempat aku gimana. Awalnya itu kenapa kayak gitu. Tepok. Bisa jadi, iya, bisa jadi. Kalau aku tadi ngomong sama NPC dikasih tadi ceritain sama dia. Di samping kamu ada. Aduh, ada bos lagi. Bakar-bakar. Tangis-tangis dong kamu juga. Ini mah modelnya kayak yang dari belakangnya dia kan? Mati. Mati di situ. Ini crack skill duration tuh. Skill duration. Ada lumayan. Buat buff, ya. Ya. Lagi ngapain ya buat bertarung? Bagus lah. Buff iya sih OP itu mah. Tewas ya. Hah? Lihat nih, nggak tahu. Baca sendirilah di E, di A, pencet I aja archetype tuh kamu. Lihat tuh apa buff skillnya. Ya kan? Apa skillnya kan ada skillnya kan? Apa? Oh, reduce damage to all alliance within 20 meter. Terus jadi badak. Itu. Oh, dia bisa ngedodge gitu yang ngeselin. Push. Ayo, maju. Apa nih kok ada? Ini horde kayak horde gitu. Kalau ada lagu gitu. Berarti banyak musuh itu kan? Datang tuh lihat itu rame tuh. Tapi tenang aja kok absen kepalanya. Ya udah mati udah aku absen kepalanya. Oh, la yang ini. Wah, goblok ini. Wah, ganggu. Gimana tadi kamu mengalahkan dia pakai dogo ya? Oh, kayaknya harus dari belakang deh nembaknya. Dia depannya banyak. Gimana caranya dia bisa ngidupin kamu? Bisa enggak dogonya ngidupin kamu? Aduh, dari depan emang enggak bisa. Badak banget. Berarti Z. Iya. Iya. Lihat map aja. Yang benar sih ke situ ya. Oh, jalannya kemana? Ke situ apa ke sini? Situ. Oh, ya benar ya udah ke situ aja. Ya udah, yang gede. Mana? Udah lawan lah. Yang itu ketembak yang belakang, sorry. Jadi dua bosnya. Wah, goblok. Tewas sama kita di sini. Wah, dua-duaan kena akhir. Nanti kita kayak kill dulu. Oh, nanti. Oh, dogo kamu digebukin tuh waktu itu. Kamu itu lebih khawatir harusnya, dodge. Oke. Okay. Nanti aku.
lagi ya? Eh, lewat. Udah jalan aja, jalan. Terus kayak biasa. Ntar ada checkpoint kok depan. Ya, biarin aja ntar juga ya. Ya nggak bisa, mesti pakai itu. Yang regen. Emang harus. Oh, lebih cepat. Oh gitu. Ya oke. Emang spektet lah, otomatis masa ya nggak ngeliatin, diem gitu. Ya nggak usah tipek juga kali, udah cepetan. Oh sih, itu jalannya kemana kamu tadi? Lihat mapnya juga. Nah, kayaknya depan ada bos lagi, satu lagi tuh. Yang pakai tongkat kayaknya. Ini ya, tadi nggak sengaja ketembak, tapi dia nggak jadi maju kayaknya gara-gara kita kejauhan kali. Tuh ada Not dong, kok pasrah sih gitu. Logonya dicet, diam lagi dia. Ya, kamu malah nginjek itu aneh dia. Awas jangan diinjek itu. Masih bisa ini bosnya. Masih bisa ini. Waduh, belakang yang gede juga ada. Dai dong. Udah susah bunuhnya ya. Hidupin tapi enak. Nah, itu. Belakang kamu lihat. Oh, ada sampun kan. Banyak ya. Meret lagi. Banyak kursi lagi, nyangkut kan. Iya itu bosnya, itu terakhir itu udah. Ini ada pintu nih di atas nih. Tadi kita kemana sih? Tadi ke kiri ya? Oh, di atas juga ada pintu tuh. Pindah tempat, yaudah kita clearin dari sini juga. Iya lah. Ini apa nih? Oh, patung ya? Kirain apa? Ini ada pintu, tapi... Oh, enggak, cuma pajangan doang. Itu ada shrine, bisa kita ambil. Ngapain? Nggak tahu, ya. Kirain mau ngapain, mau AFK. Ini shrine-nya di mana sih? Oh, ini nih shrine-nya nih. Cuci muka dulu tuh di sini. Tuh. Muka. Oh, minum sekarang. Bukan cuci muka, minum dia. Nge-heal itu mah. Enggak, sama aja kayak tadi. Regen doang, yuk. Yuk. Ayo. Cepet banget tadi yang gede itu ya. Yang gede sama yang satu lagi tadi. Tapi udah mau mati sih yang tadi lagi ya. Archer ini. Banyak yang archer ya. Ya, kamu jangan. Alah. Port. Resek nih. Kalau ada yang gede aku masih langsung ya. Iya. Ini ke sini. Ini kemana? Oh, ini mau ke atas doang ya? Ada something nggak di sini? Nggak ada something, nggak ada. Udah, turun ke sana. Ini kalau kamu pakai satu PC stream ginian, meleduk itu. Pressure kamu bentaran. Apaan? Ambil aja. Archer itu. Ya orang aku lagi diem posisinya gimana? Bisa pengen dipaya sih aku lagi diem. Gila kali ini gimana? Ya ini dulu dah.
Aduh, gua kamu tuh diapain? Lag banget. Ini aku alihkan dari dogo kamu. Sama yang tongkat juga datang itu dia. Dua-duanya. Dogo kamu dijedem. Wah, tewas sama dia dekat lagi. Ya, mati itu bentar lagi. Mati dogo kamu itu. Apa sih ini cupit-cupit nih? Mati dogo kamu, kasihan. Mati ya? Oh enggak, masih hidup. Tuh dia ngeri kan? Udah kamu aja cepet tuh regennya mah, imba ya, bener ya, broken nih, broken game, broken game itu. Enak tinggal itu doang, sakit banget tadi dogonya yang semuanya ngehit. Ini apa nih? Foxes. Oh enggak, cuma cahaya doang. What? Oh, ajar dia. Iya ya, tiba-tiba. Oh ini tadi belum kita explore ya? Depan muka lagi kamu. Nah, tembak si Anipar kan jadinya. Lewat mana sih? Tadi kita kesini gak sih? Ya bisa ya, lewat sini juga ya. Awas. Oh, belum tahu. Kamu. Ntar aku ganti kegiatan deh. Gak enak kan kita. Shift kameranya aku tuker deh. Shift kameranya gak enak. Aku tuker ke X aja sih shift kameranya. Sama aja nembusnya kayaknya. Ya. Oh, bukan di situ. Ini ke kiri. Oh, tadi ya, ruangannya di sebelah kanan tadi. Ya. Ini beda lagi dong berarti. Beda ini ruangannya yang ini nih, Molon Boss yang tadi. Ayo. Iya, ayo. Nah, di sini nih. Nih, dapat sampun. Bos yang tadi di sini nih, naik ke sini nih. Nih, naik sini. Ayo. Oh, lagi main. Tapi aku sama Dogo yang sekarang. Tuh. Nah. Wah, ada dua nih bos. Ini bos yang satu lagi tuh yang gede. Ini dulu yang kita matiin yang gede ya? Apa yang kecil? Yang kecil. Yang maksudnya yang ini dulu. Itu kan itu range bos terakhirnya bukan yang itu yang. Iya, bukan yang terakhir, yang satunya lagi yang gede. Yang gede doang badannya gede. Dadah aku tembak tuh punggungnya. Oh, enggak hidup dua-duanya datang. Oh, ini nembak kakinya kalau dari sini kalau dia dari depan kakinya aja tembak. Nah, lebih sakit kakinya. Tuh, patah kakinya tuh. Oh ini kakinya juga sama. Udah. Gitu doang. Ini gitu doang. Ya. Hailah, easy. Ayo. Enggak jelas emang kita harus nalarin juga ya kalau misalkan damage-nya hitam berarti kena armor ya. Terus cari damage-nya yang putih. Ini kemana? Udah, buntu gini doang. Ini apa sih? Kayak pintu. Kayak bait apa ini? Ya. Dia ngejagain itu kan? Kayak bait suci kali itu. Kayaknya tuh buat itu. Gak ada apa-apa di sini, gitu doang. Oh, ini gereja, iya benar ya. Ini gereja, benar kan? Ya, berarti bukan di sini jalannya. Tapi tadi ramai banget, oh dia summon ya tadi ya? Apinya ada yang ini warnanya beda-beda. Oh itu dia. Oh ini ada rahasianya tuh. Bisa ditembak apinya tadi tuh. Oke, iya. Awas itu ada mau masuk. Kasih warna yang sama gimana maksudnya? Maksudnya warna apinya sama. Kayaknya putih-putih sama yang mana? Kayaknya warna putih gitu. Warna putih gitu. Yakin. Emang gitu yakin. Enggak ini spesifik posisinya spesifik kalau putihnya ditembak tuh jadi itu. Ini mah harus lihat YouTube ini. Udah yuk kita leveling aja dulu dah. Tembak dia berubah warnanya yang mana? Ini ada dari sekian banyak ini. Ya. Ya dia harus pas ini yang putih di mana, birunya di mana gitu ya, intinya. Ini, kan? Iya, buka something iya pasti. Udah itu mah di YouTube nanti. Ya. Mantap. Ini iyalah. Kita kan cari level dulu lah biar strong gitu. Ntar kita ke situ lagi. Karena ini kan repeatable game-nya. Tadi yang masuk ke situ udah. Itu tadi. Kamu mau tinggal di sini? Ini ada kotak. Ah, iya.
Mungkin kalau belum hancur pelebur mungkin masih bagus sempatnya ya. Tembaklah, tembaklah. Ini. Wah, hot. Oh iya, banyak banget depan, buset. Kayaknya arternya dulu nih, mesti dipikat ya. Apa urusin arter? Nah, kan dapat perk baru kan itu intuition. Apa tuh? Ada kayak ada something. Oh, ini bos yang ini kakinya. Kakinya lagi tuh apa jatuh. Ini bakar kok ini. Ini mah yang biasa. Kepalanya aja pecahin itu. Enak kan bisa dilihat ada something nih ungu-ungu nih. Stream itu. Kebakar awas itu kebakar putih-putih. Api. Dapat ring, hah? Apaan? Ini aku diam di sini. Dah. Ya, udah cooldown belum? Itu Z. Emang kamu modnya yang Z? Z-nya apa skill? Benar. Gak tahu dah. Modnya satu. Ini amonya dikit banget ya, cepat habis sama ya di sini. Bisa ya? Ini apa ruangan lagi nih? Oh ini ada ituan nih. Apa namanya ada ituan? Dah, pala. Ini buat apa ini? Dah. Nih, yang di sini nih. Dulu lah sabar ya. Lihat nih. Kamu yang salah mencet tadi lupa. Kalau ada tambah satu berarti kotak. Enggak tahu dia nyala-nyala enggak, kedip-kedip enggak bulatannya. Oh, ya bisa itu berarti. Pencet terus klik kan dia ditembak proyektil. Pencet, klik. Pencet lagi salah itu, ganti mode klik. Sekali doang pencetnya. Pencet lagi. Kamu apa sih Z ya? Kalau aku sih di thumb mouse button. Kalau skillnya tetap kalau skill aku di V. Kalau modnya di situ thumb mouse button aku. Kontrol dong kalau gameplay. Yikes, ada momon. Kok aing lagi minum ginian dia enggak bisa di-cancel animasinya, bodoh banget sih. Nih minumin lagi nih. Oh, dia udah penuh. Nah, itu pencet sekali baru tembak klik. Udah, bisa kan caranya? Ya. Mati. Dah palanya one hit. Mana lagi? Ada horde ya? Lihat belakang dah, lihat belakang. Oh, udah depan. Banyak banget sih. Aduh. Depan banyak. Ada, bola belakang ada. Ya ada kan? Ya depan belakang kalau horde. Nah, banyak lihat tuh. Terus kan? Tuh ada lagi tuh, wah yang gede, itu yang gede belakang. Aduh anjing, yang disini aja dia. Aduh ada lagi tuh. Pistol aku habis lagi amonya. Nah, aku ambil ini dulu. Yo. Bisa kan revive pakai dogo? Kakinya nyet, kalau dari depan. Aduh kena aku lagi, nembus loh ini ya nembaknya. Ya ambil. Butuh apa kak? Oh, udah, heal ya. Udah ayo. Udah penuh nih handgun aku dah.
Pecah dia. Ayo. Iron. Sudah, enggak ada yang diambil sama aja. Ayo, kiri kanan. Sama aja. Intinya turun. Sini sama aja, itu juga naik lagi. Iya, tentu kali ya. Ini ada buku nih bisa baca tuh. Sama apa nih? Tidak bisa baca. Ini sih, iya. Storynya. Dari situ storynya. Kamu disuruh ngapain dari ngapain gitu? Udah lah, skip lah. Susah juga. Kalau di tempat aku bisa sih. Coba baca mau aku ceritain. Wah, iya ini mah. Ini mah kayak novel ya, dah. Let's get the fuck out of here. Let's get the fuck out of here. Tandain dong. Iya. Itu portalnya kayaknya tuh. Ya, oh, ini portalnya emang ke sini kan jalannya. Naik ke atas. Cek lah. Level tuh. Oh, intinya ini balik lagi tadi ke sini kan dari bawah, ya. Dari bawah. Tadi kan iya cuma kan tutup pintunya, harusnya dibuka dulu biar bisa langsung ke itu. Aduh. Ke yang merah-merah. Enggak tuh ada checkpoint di sini kok. Langsung tribunal. Nah. Checkpoint di sini. Incomplete. Itu momon apa ya? Momon apa ini? Kok beda enggak ada sayapnya sekarang? Lebih badak. Oh ini. Badannya ada armornya dia, kepala sama kaki. Weaknessnya. Ayo. Tiba-tiba datang ya nih momon. Ya. Ini banyak pengetahuan nih sih buat ini sebut. Katanya. Banyak kaca-kaca pecah. Sial berarti ini di sini. Ya. Katanya. Oh, meow. What the fuck is that? Dah, malah. Dah. Bukan samurai, ini mah golok tuh. Golok tuh. Samurai kan dua tangan megangnya dong. Samurai mah orangnya, bukan pedangnya. Ya. Kalau kata orang Indonesia, pedang samurai. Kalau kata orang Indonesia, pedang samurai. Gak make sense. Mana? Iya, itu mah baca-baca di sini udah semua. Oh ini V. Oh iya kan, sayap-sayap emang V, iya kan? Ini ada lagi di sebelah sini. Buku. The Fist of the Forest King. Iya. Berarti ini carnivore berarti. Asal mulai carnivore. Ayo, let's get the fuck out of here. Ayo, bunuh lah. Ini udah gelap nih tempatnya nih. Ayo. Mau kulti. Oh, biar ketahuan. Oh, itu bos yang biasa nih. Dah, terbanyak kenok. Ya. Langsung berjatuhan tuh. Tapi kan enak pake ulti aku kelihatan kan? Di mana? Iya, Faye. Ayo. Ada lagi lah. Pecah lo. Kaca-kaca yang pecah. Guars. Iya lah. Nih deh, amok deh. Ya udah ambil aja cepetan. Ini ada bos nih. Ini depan itu bos tuh. Ini ngasih kakinya tepak. Oh enggak, ini palanya, mulutnya. Beda bosnya.
What the fuck? Come on, get the fuck up! Look ya. Aduh, apaan sih? Aku nge-lag banget. Kayak terbang dulu ya, yang archer-archer ya. Itu keracunan dong kamu itu. Jan. Eh, ini ada racunnya. Rank critical damage. Wow. Coba aku ganti ya. Eh, gimana cara ini ya? Cara ganti ituan ya? Oh, klik kanan. Caranya ganti crack-nya ini bisa diganti tuh. Caranya. Yang ini, Dragon Heart-nya. Skill duration, rank crit damage, bisa diganti-ganti. Dragon Heart-nya, ganti-ganti. Ini ada kerakati ya, kerakati cast. Yang apa yang kamu mau pakai misalnya, yang cocok buat kamu? Kamu klik kanan aja biar dia ini. Ah, udah. Bilang dong kalau udah. Yuk. Ini kalau di mod cost tuh apa ya maksudnya? Mod cost tuh ya. Modnya lah pokoknya lah, ya. Berkurang gitu kali ya buat ngisi itu berapa kali nembaknya. Ambil lah amonya. Kiri kanan. Jatuh itu. Mana air sih? Orang itu jatuh ke bawah bukan air. Itu kayak tempat ini, kayak tempat orang pidato di situ kan, tengah. Oh ini ketutup. Bisa buka nggak ya? Bisa. Mentok berarti nggak bisa. Mentok udah di sini nggak bisa jalan. Ya, nggak bisa kebuka ya? Ya kali, aku menyangkut di mana itu? Tolong. Kelar itu mah udah. Ini mah, yuk. Oh? Bisa kok. Oh? Ini nggak jatuh. Oh ini kaca ini. Ini kaca ini ya. Oh, ini ada ininya nih, ada puzzle-nya nih tuh, lihat nggak? Oh enggak, key ini, ambil-ambilin key nih. Ambil-ambilin key ternyata, bukan puzzle. Oh iya ini, konselor-konselor ini berarti emang tempat buat ini apa? Kayak pidato, iya. Pidato politik. Oh ini, wah. Ini kaca ternyata. Ini bisa dibuka nih, coba. Bisa dibuka nggak nih? Key-nya diambil. Pintunya. Ntar ada tuasnya pasti. Ini sama, dapat sama-sama ngambil. Itu nggak bisa. Pasti ada tuasnya kemana ya? Ntar cari-cari something di sini pasti ada tuasnya, entah ada apa gitu kan. Ini stamina kok habis, ada apa, ada momon di sini? Oh iya ya, kok habis juga. Oh iya beneran di atas. Aku tembak dia jadi apa, dari batu dia. Anjing, apaan tuh, kok sakit banget. Sakit sih itu. Kayak mati. Oh ini mesti kita bantai semua nih di atas. Ready nggak? Ya kasihan dia guling-guling ini biar apinya mati. Ini yang ini nih. Ini satu sini. Nah. Oke. Okay. Ayo siap. Tuh aku lihat dia ke atas. Itu satu lagi ya. Udah kan? Udah belum? Masih ada lagi gak sih? Kelihatan gak kamu? Lihat something gak? Oh itu nih, gak ada. Kenapa kamu kenok? Habis kan semuanya? Udah. Bagus dong dia bisa diincar. Oh ini ntar dulu. Oh itu ada lagi kayaknya. Gue liat nih. Kayaknya di bawah. Oh ini ditukar. Ini lihat nih. Ini bayangannya nih. Lihat ini pink. Ya kan.
Berarti ini ditukar tadi kan posisinya salah kayaknya deh. Ini biru, pink, pink, lihat nggak bawahnya tuh? Oh, iya. Jangan kan? Nih sini, ini taruh yang biru di sini. Ini yang biru tuh. Ungu apa pink? Benar, ini pink yang tengah nih. Nah, itu. Enggak. Alah, kamu juga gak lihat. Apa? Kalau aku gak jatuh, ayo. Oh iya, kalau gak konyol ya, keren sih. Mungkin pokoknya kayak ini kan, kayak jatuh ya. Oh, udah lah. Apaan? Itu apaan sih kok? Mana? Iya ini, itu kayak patung lah. Patung itu, nothing. Enggak, ada something ungu-ungu bisa diambil kayaknya. Tenang aja, kalem. Oh, patung kan? Nah, ada ini mah. Patung ini. Kalau ditembak tuh bangun kayak itu. Masa? Oh, enggak. Ini cari apa nih? Apakah puzzle lagi? Oh, enggak, ini kotak nih. Oh, ini harta karun. Kotak, cari dong. Di atas. Naik dong, ya. Harta karun ini. Naiknya kemana? Bisa enggak? Sini, sayang. Nih. Kamu. Bisa enggak? So tau banget aku ya. Nih, ntar sini dulu. Oh, gak bisa juga naik. Salah loncat tuh. Assassin seal. Itu otomatis kepake kalau masih kalau slotnya kosong gitu. Udah, balik ini. Lu bisa naik lagi nih. Ini bisa naik lagi di sini nih tuh. Oh, ini ada assassin dagger. Dapat pisau. Aku pisau assassin dagger apa kamu? Iya sama. Quest item itu. Quest. Ya. Udah itu dong. Hei. Untung aja. Udah gitu dong. Wah, anjing, rame itu nyamus. Kaget baik. Headshot lu gak enak nih angle. Anjing. Aman gak kamu? Wah, anjing di belakang ngasih arah. Wah, shit. Ini kita diambus ini. Diambus tengik. Terus lu. Hey, kamu ngilang aku ya? Hey, assassin dagger dia marah dia. Diambil assassin daggernya. Ya, diambus tiba-tiba. Shit, mate. Aku butuh ammo merah. Ya. Pakai aja kalau misalkan namanya merah mau habis kamu pakai pistolnya, jangan terlalu satu weapon doang nanti ini. Ini udah nih, balik. Hah? Yang di atas. Oh iya ini balik tuh pintunya. Tuh ada pintunya yang tadi satu lagi tuh. Ya. Balik. Tapi ada jalan satu lagi ke kanan deh. Ini keluar pintu terus ke kanan nih juga. Ini keluar pintu sini nih. Keluar. Balik. Terus ke kanan. Enggak, bukan di situ, salah sini. Kanan tuh coba kalau kamu lihat map tuh kayak belum ke explore ya. Nih pintu nih ini pintu nih. Oh ini harus ada puzzle juga kayaknya deh pintunya ya. Coba kesini. Gak bisa. Apa kamu sih mau ini? Iya. Apa ya? Ini pasti. Bukan. Bisa jadi. Iya, ada kayak ada momen ya kan di situ kan. Bukan. Oh, ini mah jalan balik ya ini ya. Puzzle ini pasti. Oh, ini. Bukan. Apa ya? Kayaknya pedang ini deh. Bukan. Gak bisa, gak bisa dipain. Bisa. Di mapnya kan jelas tuh ada ya di sini ya. Apa kita bawa ini ya tadi yang kunci tadi kali? Yang ngaruh gak sih? Yang apa kunci-kunci tadi, seal-seal tadi ya? Hah? Coba kita embat. Bisa diembat gak deh hasilnya?
Wah bisa, udah permanen di situ kalau udah ini. Nggak buka. Apa ya? Apa ya? Di atas kah? Nggak ada. Konsil Tribunal. Apa ya? Puter kemana ini? Udah ada tempatnya di sini doang. Puzzle ini sama yang tadi satu. Yang terakhir kita ambil sama yang tadi yang api-api itu nah. Ya kan? Pasti gak jauh-jauh dari ruangan ini pasti puzzle-nya. Coba. Ntar aku masih penasaran sama ini. Ada yang beda nggak kamu lihat? Ada yang off nggak gitu? Pasti. Bisa emang cara gitu? Kayaknya bisa. Itu nggak bisa lilin yang itu nggak bisa dihancurin. Yang lilin ini. Ya, itu bisa juga sih make sense. Tapi yang ini juga nggak bisa. Oh ininya nih ada yang off nih ini nih. Patung yang ini coplok, ya kan? Patung yang itu. Oh ya, nggak tahu sih ini bisa. Kamu heal kayak itu darah sekarat, pakai itu aja sih Dragon Heart-nya. Ya keburu ini dong, ada momennya kan ambus sih momennya. Oh ini nih, ada patung lain nih. Nih ini ya, nggak juga. Nggak juga. Nggak juga ini kayaknya emang patung copot ya. Hah? Emang patung copot ya. Iya nggak pengaruh, ini ruangan lain udah nggak ada. Nggak ada ya. Ada lah. Eh ini ada apa nih? Ini apa? Bukan ya. Nah, cuma gituan doang. Udah lah, let's get the fuck arahnya. Aku nyerah. Kamu nyerah nggak? Di sini. Nah, balik nih. Tapi ini pasti bisa dibuka karena kelihatan jelas map-nya tuh, ya kan? Ya. Bisa jadi itu bisa jadi jalan balik ya. Oke, enggak tahu dah, ayo sini yuk. Balik. Eh, ini api ini kan. Enggak ada ngaruhnya. Pasti bisa jadi ada petunjuknya dari sini, bisa jadi ya, ya kan? Aku sih yakin petunjuknya dari sini, iya. Oh, bones, bones be damned. Enggak boleh. Oh. Coba dah, tar. Ini apa nih? Ini ada pintu. Ini pintu yang lain. Tar. Sini. Pintunya ada dua apa enggak? Mana ya? Tar. Nggak ngaruh ya? Ini pasti petunjuknya di buku itu, yakin aku, ya kan? Ya. Pasti dari situ baca, nggak mungkin nggak ada petunjuknya. Ya. Sini sih udah nggak mungkin ada ya, ini kan udah ruangan lain ya, ya kan? Ya. Udah, ya. Nggak mungkin kalau di sini ada, yakin aku. Ini lebih... iseng aja. Gak ada dah, ya cabut. Ya cabut ya. Oh, ya. Ternyata bisa ini ya, apa namanya? Apa? Bisa ini kan juga kalau yang random itu kan gak bisa. Makanya ini gak bisa diiriin kan. Di-hold. Iya. Iya benar. Jadi bisa itu. Kenapa? Nggak damage. Nggak bisa ya deh. Ayo. Ayo, kita fuck arahnya. Bukunya ada dua, buku satu lagi apa nih? Itu yang iya, jahat, ini jahat yang ini banget ini, Pak. Of a fate. Iya. Ini tak kata kibat ini parah di sini.
Ya, ya udah balik ya. Nih sini. Ke stone ya. Huh? Poin. Ini ada jalan juga nih sebenarnya, ada pintu-pintu yang tadi ya. Ini apa pintu kita? Eh enggak, ini pintu yang berbeda ini. Ini kan? Ya, ini pintu beda nih. Di map juga belum ini. Ya, belum kebuka. Di map. Buat apa? Ini ada buku lagi di sini. Emang literally Nara and the Jukebox, ya kan? Emang ini asli apa? Katakannya sih aku yakin pasti harus ada yang di pick up dari buku-buku ini. Ya. Kalau sudah tahu. Dah, cabut. Weaponnya juga nggak ada yang baru, ini doang, ya kan? Cuma cincin-cincin aja. Nih, ini kan bisa dibuka nih, nih biar bisa. Nih. Ya kan? Ini kan balik ke tempat awal nih. Balik ke tempat awal ini, tuh balik turun ini kan? Ya, benar nggak? Mana? Wow. Aduh, tadi itu yang merah itu belum, kita belum ke atas itu deh, yang merah nih sini, yang ke tengah arahnya. Ayo kita ke sini. Yang ke atas council chamber yang di sini nih. Enggak, bukan ngerti enggak? Ini dunia mirror tadi, ngerti enggak? Ini sebenarnya ruangan yang tadi. Ini cuma di mirror ini kan tadi bukunya di sini nih, ya kan? Di sini kan cuma tadi di mirror gitu. Ya. Nah, council chamber di sini tadi nih. Tuh. Yang pintu kita nggak bisa masukin yang itu tuh, ya kan? Coba kita belum kesini nih tadi nih, ya kan? Nah ini nih coba, ya, sini ya. Ah coba kita lihat, kan nggak bisa buka tuh. Ada orang tuh di situ. Oh itu konselnya tuh, ya kan? Konselernya. Oh ini udah sesuai nih. Di sini disuruh naik ke podium sama dia katanya, nih sini ya. Oh ini mah buat trial ini kan, kayak trial ya. Tuh. Kita mah kan? Enggak, nggak bisa NPC ini mah, literally NPC. Omong, chat ini. I am Savan, speaker of the one true king's council. State your nature and business for the record, please. Kita di trial nih sama dia. Yes. What are you exactly? You're not one of the, well, what do they call themselves? The Dran, are you? Jawab. Apa? Ya nggak bisa, orang story kamu, aku nggak ada tulisan, nggak ada pilihan, ya jawab ya. Paling perang. Iya. Apa-apa, aku siap aja. I'm not of this world at all, actually. I am a human from Earth. Ya udah, kamu yang pilih aja. Pilih aja, ini makanya choice-nya nggak terlalu meres di sini deh. Neither Fae nor Dran. How very curious. Tell us more about this Earth. Aiel, you waste our time. The Fae have more imperative matters that require our attention. Oneril speaks true. Palanya kamu nengok. Dia kamu pindah. Iya pas dipindah ngomong yang ini, kamu palanya nengok. Your friend is here. Now. How distressing. Perhaps we can help you find them. Perhaps not. Or have you forgotten the rather large problem yet undealt with, starting with what lies beyond this very door? I had not forgotten, Oneril. But as we are at a standstill, I thought to turn our attention to something more refreshing for the time being. Sadly, our resources must be devoted to the troubles at hand, Niel. Petitioner. Bukan ya, kamu kagak ngerti, bukan Fae-nya ini. Good day. Udah habis. You have wasted quite enough of our time, foreigner. Tuh kan diusir dah kamu. Oneril speaks true, but a thought occurs to me. Perhaps this
stranger could be of use. Yang tengah udah gak sabaran ya, buang-buang waktu lu. The one true king has been usurped by an imposter, aided by someone on this council, no less. But we know not whom. If you will accede, Fey law allows for an independent party to aid our investigation. Perhaps your eyes can bring clarity where our trust has failed. Do you accept? Ya, gimana nih? Kita mau bantu apa enggak nih? Ya udah, semuanya udah. Orang quest kok emang udah emang I will help you. I need more information first aja ya. Serah, aku aja enggak bisa lihat. Ini mah intinya story-nya udah ambil aja semuanya. Sama aja kok. That is wise. You are under no commitment unless and until you choose to make an accusation. That said, should you come across sufficient evidence, you are permitted, within certain conditions, to accuse one of those seated here, and this body will consider the accusation. Suruh milih kamu, mana yang imposter kita? A great tragedy, stranger. For eons, the Fae and this council have faithfully served the one true king. But alas, his rule has been curtailed. The imposter, Faelin or Faerin or whatever they call themselves now, placed the king in an eternal slumber from which he cannot be woken. The king was attacked in his own chambers, behind this very door. The imposter could not have entered without aid from a member of this council. But... of course, we all have alibis, as you imagine. None of us were here. This has been kayaknya mesti ngecek dari yang tadi, yang mirror tadi kayaknya. Iya kayaknya. Oh iya benar yang buku tadi. Tying one of us to this tragedy or to the imposter, then Fey justice might be done. It won't be enough, Savant. The imposter still sits upon the throne. Yet, it will be a step. And a necessary one toward restoring order among the Fae. Yeah. I have just a bug who added the imposter. So I should get going. Maksudnya apa ya? It means you are not Fae, and your life is easily forfeit. Please, Oniril. Stranger, we will discuss the conditions of your accusation if and when you choose to make one. Udah. We do not. This fast does nothing. Peace, Oniril. The law is clear on this point, as you well know. I will answer your question, stranger. With a traitor among us, trust has shattered. If any of us were to produce evidence at this stage, it would be suspect by all. And rightly so. Either of you would love any excuse to remove me from the council. And you do not wish to hold half the council's power yourself, Oniril. You cannot pretend it isn't true. Regardless, stranger, you are not from this world, either of these worlds. So any evidence you bring would be disuruh cari bukti kita. Carinya aku rasa dari yang dunia mirror itu. Nih, aku ada lagi tambahan apa dah. Kita cari dulu aja deh. Soalnya tambah lagi nih, how do you know you can trust me? Why would one of you have serang? Udah pakai feeling aja. Kamu baca dulu ya, nanti kamu tahu kamu pilih apa, gitu kan? Good. Be gone. Diusir lagi. Enggak, nanti kita bisa kesini lagi. Kita kalau iya, kita cari siapa yang imposternya, ya kan? Nah, clue-nya apa? Gitu loh, ya kan? Clue-nya dari mana? Apakah dari mirror itu? Ya. Ya enggak sih? Hah? Mau kemana kita? Pulang. Itu pulang. Keluar dari sini. Pondok. Mana kita? Hah? Lead lah. Udah, enggak kamu lead lah, aku sih kota ya.
cari kamu kan ini. Ya beneran, aku sih nanti aku kasih ide aja paling. Kamu kan. Ya. Kita ngeliat dari sini kan. Ya kan intinya di ruangan yang tadi tuh pasti apa namanya rahasianya di ruangan yang tadi kan, ruangan yang raja tadi tuh, ya kan? Kan ruangan raja tadi tuh. Ngapain balik lagi? Oh, pencet-pencet aja ngasal ya. Pencet. Nah, tunggu. Ya kan kita di mirror nih, ya kan? Di mirror. Nah, terus apa clue-nya tadi yang kamu tangkap dari situ? Iya, perlu apa? Iya, apa? Coba, kira-kira apa ya? Kan namanya Orinio, satu lagi siapa ya? Tahu, tadi kamu yang ini ada nggak tadi? Aku cuma tanya Orinio dong yang tengah ya, karena kiri aku nggak tahu siapa. Bukan yang tengah pasti, kayaknya sih. Nggak tahu lah ini, bacain aja. Ayo aku cari ke sini. Si ada bosnya lagi momen-momennya. Kayaknya dari yang tadi deh, apa yang di kaca yang di bawah itu nggak sih? Ada yang salah pasti dari situ, ya nggak sih? Oniril, Savan, sama apa gitu namanya kan? Wah, jin kok jadi banyak ya? Satu lagi Savan, satu lagi siapa? Jadi clue-nya dari sini tadi yang salahnya itu ya yang salahnya itu gimana tadi ya apa emang ini balik-baliknya itu ya bisa jadi itu jadi clue juga ya. Nah, di sini nggak ada apa-apa di sini. Simbolnya kan sama kayak yang tadi. Ya, emang beda tiga konsil yang tadi emang beda tiga-tiganya beda warnanya itu tiga konsil tadi emang beda-beda lambangnya. Gitu. Cuma apa clue yang mana gitu loh, ya kan? Di sini enggak juga. Yakin aku pasti itu emang. Yang dari sini enggak ada apa-apa dari sini ya. Di sini enggak ada buku, enggak ada apa-apa di sini ya. Cuma ada cincin doang tadi, iya. Iya. Oh, ada suara apa itu? Apa tuh dogonya kok gitu loncat? Ada clue nggak ada apa di sini? Iya. Ada clue di sini. Mau scrap lagi yang tadi ya? Iya nggak ada apa di sini ya? Iya. Tapi setuju kan kamu kan pasti nyari buktinya di mirror ini kan? Iya. Nggak ada apa-apa di sini. Ada bukti-bukti apa di sini nggak ada? Ya. Nggak ada something. Sini nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada. Apa? Coba aja baca. Kamu tahu baca buku yang sebelah kanan dia, fire itu kan? Emang kamu tahu tadi maksudnya? Aku juga nggak tahu. Masa kayaknya kita cari impostor aja. Ya, emang itu. Moral, impostor for no one, bones and bow beat them.
harus ingetin namanya Juk Hao. Pokoknya pasti perempuan kan? Ya di sini sih ada sih petunjuknya dikit. She also crafted traps. Ya pokoknya intinya perempuan kan, bukan yang laki. Iya. Berarti di antara kanan kiri dan kanan. Iya. Kali ya. Wah oh, iya ini susah, ini berat ini ya. Iya. Terlalu banget ini mah, harus lihat YouTube ini mah ya. Tapi aku oh, apa? Cewek. Oh apa? Oh buka ini, buka satu lagi belum nih. Tunggu. The Nara and the Jupok. Ini ada Jupok. Saya The Nara. Penasaran aja itu sama tiga itu ya, tiga konsil itu ya. Coba. Eh, sini bener ya? Sini ya, mana kamu? Mau naik ke sini ya? Bisa ngomong nggak? Aku bisa ngomong nggak? Nggak bisa kayaknya. Tapi nggak ada tulis, nggak ada ininya, tanda E nya. Coba aku ke belakang. Nggak ada ininya, nggak apa titik-titik. Nggak ada titik-titiknya. Tadi doang. Kamu doang kan story kamu kan. Dia tuh. Coba aku liatin orangnya. Nggak jelas. Ini ketutup lah, harus dibuka sama dia kan? Ya, intinya ya. Iya. Ya udah kamu aja sih tuh. Kamu udah percaya Nara sama Jupor tadi apa tuh kamu? Nggak tahu berat. Nah kamu aja tuh, coba aja. Gak bisa, aku gak bisa mencet soalnya di sini, gak bisa ngomong. I trust you have purpose here. Udah kamu aja pilih ya.
powerful Feanor is strict and swift. And you stand to accuse one of its highest ranking members. If you accuse one of us, you must have evidence, new evidence, to support your claim. The penalty for frivolous accusations against the Council is steep. It is death, foreigner, at least for you. Swift and immediate. Are you prepared to make an accusation according to our laws? Udah kamu aja ini story kamu udah jangan ya beneran aku nggak bisa baca itu nih udah kamu aja udah pilih aja apa don't like it be gone kalau walaupun mati juga bisa ke checkpoint pilih aja wise but We now know that the imposter approached each one of us at some point, whispering promises of freedom and power, trying to poison our minds against the one true king. He only said what we wanted to hear. Did one of us listen? Can you blame them, though? The imposter called out important truths. Is that an admission of guilt, Nael? Nael. Safar, and I find it difficult to cast blame on any who thought there might be a smoother path towards doing so. And yet that path has led to ruin. We have merely exchanged one tyrant for another. Indeed, but our feelings on the outcome are irrelevant. This council must be absolved of guilt if we are ever to restore order to the Fae. Alas, we do not know. There is no blood, no wound that we can see. Not that we were able to investigate the scene fully. At your request, I cannot trust either of you backstabbers nor anyone you might call to serve us. Yeah. Those not your words? They were indeed, and the sentiment holds. Regardless, it is unknown even what could harm the king. Or it is said that no mortal weapon can kill him. And many have tried. The king has ruled over the Fae as long as anyone can recall. He has always been a guiding force, both in our world and our lives. Some believed he was too much of a guiding force. More than some. Yet, look at us now. The king sleeps, and our world is spun into chaos. Indeed. Would seem his life is more entwined with our world than anyone knew. Imagine what would have happened if he had been killed. Oh, of course! How could we have been so blind? The genius of this foreigner, who is so much more clever than all of the Fae together. Please, Onuril. The question is academic. The simple answer, stranger, is magic of a kind more powerful than anything. Katanya mau dikatain bego, katanya dia masih onirin ya. The imposter's conspiracy went even deeper than this council alone. All the more reason to identify the conspirator among us. They are a monster. They care nothing for the welfare of the Fae. Nor those of us who serve the Fae. Nor for the law. On this we all agree. The imposter's plan should never have been carried out. Aku nanya, menurut mereka imposternya kayak gimana? Terus nanti mereka ngomong gitu kan. If all the three of you was wrong, then just... All
must be held to account for what they have done. Regret may play a part in personal affairs, but this is treason, and the Fae require justice. Precisely my point. This foreigner may have any number of reasons for accusing any one of us. Which is why, if and when evidence is produced, we alone will pronounce the final judgment. And if that evidence has been falsified, tainted, how do I know one of you has not paid this interloper to act on your behalf? Onuriel, only you assume that everyone is as unscrupulous as yourself. Not everyone seeks power at any cost. Gak tahu. I will judge it when I see it. I trust no one, but I trust the two of you less than this foreigner. Gak tahu, kan aku gak tahu juga kamu pilihnya gimana. Aku kan gak tahu juga. Tuh, itunya disuruh pilih kan, pilih aja. Are you prepared to make an accusation according to our laws? Ah, so. I knew your usefulness was not a lie. Who was it then? Apa pilihannya? Pilihannya. Feeling kamu apa? Feeling aja. Ya udah. Safar yang banyak pacot. Soalnya Safar banyak pacot dari tadi. Safar aku yakin banyak pacot soalnya dia. Safar. Banyak pacot soalnya dia tadi. Kalau aku feelingnya itu. Oh. You are aware I am the head of this council, are you not? Proofnya apa? This is a heavy accusation. What proof do you bring? Apa proofnya? Pilihannya? The proof is that you stand to gain the most from the one true king current state. Terus? I need no proof. My job is to accuse. Coba ya kak, yang ada proofnya coba. Motives are not proof. But you have now wrongfully and willfully brought charges of treason against the Council of the One True King. The law is clear, creature. Kasihan kita. I'll say this much though. You have brought this council together again. If only mati kita. Perang kita sama dia. Ayo. Ayo. Berarti bukan itu ya. Nyele kali. Wah, aku berat banget sih. Gak bisa. Berarti bukan yang itu ya? Iya kan? Oh, pilihnya tadi yang proof yang bawah tadi. Ya. Oh, ingat. Apa motif ya? Oh, atau emang karena kita nggak nemu evidence-nya, belum nemu soalnya, ya kan? Ini nggak bisa milih orang. Pedes ya itu ya. Mau lagi coba? Hah? Karena kita nggak nemu evidence-nya, jadi dia nggak bisa ngasih. Tetap aja kita kayaknya milih tiga-tiganya pun evidence-nya nggak ada, kita nggak bisa ngasih evidence gitu kayaknya, ya kan? Langsung perang ini. Apa? Oh iya ini. Ya iya. Hilang. Emang udah lah matiin aja lah kalau ini mah. Anjing. Coba kita ambil satu-satu deh kayaknya biar enggak terlalu ribet. Ya kita harus mencar kayaknya di biar lebih kaya. Anjing gue dua sih. Oh tiga ya sini goblok kan. Mati lah. Ah ini tiga ya gimana. Anjing. Kamu mati kamu ya? Alah! Mati kamu ya?
Pindah ke kamu tadi dua orang. Doang dua-duanya sekarat tadi tiga. Pas kamu mati gitu. Ya emang kepala lah. Iya. Evidence. Terus sebenarnya kalau kita bisa dapat evidence-nya pasti dia ngasih something gitu, iya kan? Iya. Masih. Pulang lah. Udah ya pulang lah. Susah. Udah kena. Jangan sampai kena area. Kalau nah ini. Ngeheal aja kamu kalau misalnya kalau kesulitan langsung ngeheal pakai itu. Enggak ada yang ngincer aku, mati satu tuh. Aku on rail, lagi aku tembakin on rail. Mati tuh on rail satu, sakit. Heal dulu. Ya susah ya lah, kill aja lah ya semuanya ya. Kita mah barbar gitu loh ya. Sama barbar, kita mampusin aja semuanya. Gak ada yang gak siap. Ya matiin aja langsung gitu ya. Tapi sebenarnya pasti barangnya beda kalau kalau ini kan. Apa kalau kita bisa jawab pasti lah yang solve puzzle pasti lebih bagus biasanya ya. Ya kan? Udah gitu. Gak bisa, bisa sih diri set story-nya kalau mau. Ulang dari awal. Nah, kalau emang nanti kalau itu kan nanti aja kalau udah mau lihat YouTube ini leveling aja dulu ini caranya kalau mau lihat YouTube kan cari-cari ituan ya naikin aja treatnya dulu dah yuk ya kan minum air ini ngehil aja di sini penuh gimana sih kamu minum air apaan coba kan penuh di sini ih dah minum gituan udah. Udah, cabut. Apa yang kita? Mirror lagi. Mirror lagi itu mah. Bukan. Ini balik. Sini udah. Itu mah yang tadi kita kesana bukan sih? Kita udah explore itu. Iya, lihat aja map. Apanya lihat yang pencet M dong. M, tuh lihat. Ya udah ya, coba aja jalan kalau penasaran. Udah. Ini kan yang tadi yang Joker tadi kan ya? Ya kan? Jester. Penghibur. Itu. Hah? Ya harus baca. Oh yang udah ntar aja kan bisa ulang. Repetitif kan ini kan. Ntar kalau lihat YouTube nah, gak enak baru mulai. What the fuck is that? Ada momon. Ini di sini ada yang belum kita travel enggak sih? Iya belum. Kayaknya. Ada tanda seru di situ tuh. Ya, tanda seru di map. Kaki oh enggak semuanya ini sama aja badan kaki ini tadi kan Jester tadi kan nih bukan saya kok sih jatuhnya itu dia kan buka pintu ke sini ya kan iya emang iya itu tadi yang konsil itu side quest tadi mostly sih emang story sih emang harus ada 1-2 doang yang gitu ayo kita ke tanda yang tanda seru itu tuh yang di map lihat tanda seru itu lihat nggak kamu itu naik ke atas lantai 2 itu ya kita naik ke atas ke situ ya ini mana tadi pintu yang sini. Ini kan
Ini kan naik ya kan? Anjing. Ada belakang itu mas. Naik. Ya naik. Ya naik nih lantai 2. Ayo. Tarik, ya. Pintunya itu di sini naik lagi, ya terus. Ini naik lagi nih pintunya, ya. Nah di atasnya nih. Ini main questnya, yang kotak itu kan, ya. Di atas itu tuh. Ya. Ini belum kan tadi kita udah. Ya. Ya. Atasnya, ya. Side quest-nya membangunkan ya. Apa sih? Jangan cepat sempit saya gimana ngedotnya di situ. Habis ya? Kamu-kamu ya? Oh, kayaknya habis. Di sini nih, saat, apa main questnya ya? Ya, emang itu cerita, itu ada ceritanya. Di bawahnya. Ini pas di bawah kita nih. Ini ya nih. Mana kamu? Ya, di bawahnya turun. Gimana cara turunnya? Lewat mana turunnya? Hah? Pintu ada tangga enggak? Oh, bawah bukan di situ, sini bawah yang ini terlalu tinggi nih. Ini ya. Nah, di sini lantai yang ini. Lah, ini turun lagi 2 kali. Gimana? Gimana sih? Aku bingung di atas itu pintunya yang mana ya? Hah? Tanda seru ini enggak mirror bukan, coba tadi tanda serunya bener di sini ya, masih lewat. Ini tadi lewat. Ini tanda serunya di mana, kok di bawah sih itu? The fuck? Loncat apa kita di sini? Satu area bukan? Ini satu area. Di bawah. Gini bener. Turun dulu. Terus ada naik satu lagi, bukan di sini naiknya. Sini. Turun lagi. Nih. Laut yang ini nih. Salah jalan kita berarti. Lah, ini mah. What the fuck? Ke bawah. Iya, ini kupo itu kemana sih? Bagongkan banget pintunya. Loncat aja, mati nggak kalau gua dari atas itu loncat ya? Ini bisa sini nggak? Nggak bisa ini sini. Ke situ turun ke situ, ya kan? Kita kayak salah keluar pintunya dari yang tadi, dari yang ruangan tadi. Terus ini. Tapi tinggi banget ini mau loncat coba, aku loncat. Metong nggak? Kalau metong tadi dupin aja ya, checkpoint. Ini loncat ke sini nih. Metong dong. Enggak, bisa turun langsung dari sini. Udah. Oke, pintunya. Aku gak keren nih, match. Ini kan?
Bener enggak di sini pintunya di depan muka? Apa kaget, boy? Apaan itu? Nih sini. Sini kan nih, nih ini nih. Eh, gambarlah, gambar-gambar lukis. Siapa? Aku, oh, magic quill bisa aku yang pakai agamin chat. Kayak assassin dagger itu deh, evidence-nya iya enggak sih assassin dagger? Kan kita dapat assassin dagger. Aku baru ingat ada item quest ya, assassin dagger nih, coba aku baca dulu. Nih, inspect kan bisa di-inspect ya. Tuh. Red Devil Iset. Oh, warna merah berarti. Bener, yang merah. Ya kan? Red Devil Iset. Simbolnya simbol yang salah satu simbol yang konsil tadi berarti. Ya, ini ya. Tuh, simbolnya. Ada simbolnya ini, tuh. Ya kan? Ini bawahnya nih, di bawah pantatnya tuh simbolnya tuh, di bawah pantat ininya apa namanya? Pantat pisoknya. Tuh. Ya kan? Oh, iya merah. Yang merah berarti. Iya, merah berarti. Yang tahu yang kanan kayaknya deh si nyelek deh nyelek kayaknya deh. Bisa jadi ya. Aku baru sadar aku. Lupa ya, emang bener ternyata itu evidence dari tadi kita udah dapat. Bisa tuh jauh udah ulang lagi dari awal ya. Ini dari yang pertama. Ya udah sini aja lah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, cari dulu ya equipment, ntar kan riset di nightmare aja sekalian kita solve di nightmare ya. Ya baru sadar aku pas gini, nah iya ya, kok ada item ini dagger ini apa ya. Tapi aku penasaran ya, pengen ke atas lagi siapa itu ya. Udah tewas kan dia, tiga-tiganya kan kita bisa ngeliat ini apa namanya. Oh ya udah naik aja lagi balik. Oh sama aja bisa balik lagi. Iya, yang si siapa namanya? Yang Oni yang laki lah pokoknya. Itu kan yang biru kalau nggak salah. Terus yang tadi kita tuduh itu yang pink. Eh tadi? Yang pink. Yang mana sayang? Yang itu. Huh? Yang merah tuh di tengah kanan. Merah kanan. Yang biru yang di kiri ya. Pokoknya yang tengah pink ya. Apa nih? Ya, pokoknya simbolnya beda, ini simbol mata ini kayaknya yang satu lagi, yang kanan itu, iya kan? Yang pisau itu ya. Ya makanya darah, ya. Ini yang buat nusuk itunya, ya. Bisa kalau mau teleport dari sini, checkpoint. Kamu yang pilih itu, destination. Mana yang kosong? Ya, gak tau, yang tadi, ruangan tadi gak ada, ruangan yang tadi. Nggak tahu ya nama ruangannya, Council Chamber. Council Chamber. Council Chamber kalau mau lihat. Ini Iron Boro, ini ingetin aja nanti balik ke Iron Boro. Kalau kamu mau lihat di Council Chamber ada, bener nggak tuh? Iya, Iron Boro, ya. Bener aja. Situ kok. Harus ada pas lagi aku mau cerita ya. What? Ini kan, Council Chamber kan? Coba kita lihat nih. Bener nggak? Kalau apa dugaan kita bener nggak? Liatin bawahnya nih. Wah iya. Eh yang tangga nih, iya kan tuh pisaunya dia kan, iya bener yang tengah berarti dia, makanya dari tadi dia paling banyak baca tuh ya kan, sebenarnya kan paling gak terima dia di salah itu, iya bener ini pelakunya berarti. Ah ya udah nggak apa-apa, kita dapat cincin kan abis kita bunuh tuh tiga-tiganya. Pasti ya udah, ntar lah kita ulang di nightmare ini kan, gamenya banyak panjang ini, let's go lah, dah ayo dah. Banyak kok yang belum di solve ya, yang api juga ada tuh di ruangan yang satu lagi tuh belum di solve kan, nanti aja udah biarin lah si lemah, nanti aja nightmare kita ulang aja main nightmare gitu ya kan, naikin difficulty-nya. Iron Boro coba ada nggak? Iron Boro baru sadar aku, nah ini ada assassin dagger apa ini? Wah si Ilham nanya bisa dikirim besok, coba. Kirim apa? Bisa kak? Ya tadi laptop, bisa kak? Kirim besok bisa kak? Bisa kak ada apa minggu? Eh Sabtu, bisa kak? Tahu ya kalau pengirim bisa kan? Ya cobain dulu ke Pakselku. Ya kan intinya bukan masalah kurir, bisa dikirim besok ya, kirim ya di tangan kamu udah dikirim, udah lepas gitu doang kan intinya. Kan kamu bikin jamnya jam Sabtu libur kan? Kamu bikin kan di situ?
Ya iyalah, harusnya jangan Sabtu libur, nanti dia nggak mau ngirim. Ya udah, bisa ngirim besok ya udah, oke okay, gitu kan. Ayo. Apa ini babi? Babi apa nih tuh? Ini orang, ini orang. Ini pindah. Oh, ini di luarnya ya? Ini ada apa nih burung-burung apa nih? Kasian, burung gagak bisa ditembak. Ngak gitu. Nah, ini udah lah. Ini pindah tempat ya, di luar kastil itu ya tadi ya. Di luar itu. Oh iya, ini plep-plepnya nih. Drone nih manusianya. Iya, drone nih manusianya. Kan ada drone sama Faye ini. Carnival Row ini mapnya. Ya. Kasian, cewek itu. Aku tembak tadi. Suaranya. Oh iya, gitu. Ya. Mak, penasaran sih gimana nolonginnya. Wah, enggak bisa ditolongin. Kepo sih kamu. Something good tuh. Surprise baru bakar gitu ya. Surprise. Kaget enggak? Jangan kepo makanya. Itu aku nemu puzzle yang tadi tapi telat semuanya. Ya kan? Puzzle yang pertama juga aku yang nemu tuh yang kaca itu yang dia ketuker-tuker. Ya udah nih, apa mana sih? Sama lah, nggak mau emang aku bodoh-bodohin apa aja. Bodoh-bodohin lah, nggak mau, udah pasti sama, itu kan tempat momen. Carnivaro, kamu nggak inget emang yang si emaknya si Paelo mati sama siapa? Kan di bawah situ, pasti kan? Tahu lah, ini Carnivaro ini, ininya, inspirasinya, yakin aku. Ya kan? Kan disikat di siwur-siwur gitu kan, si Ice, siapa namanya? Iceling ya? Mana mau ngambil dong? Di sini nih. Iya dia, ngumpet di situ tuh. Awana, kamu awas itu. Mana orangnya? Ada ya? What the fuck is that? Tuh kan ini kayak pilot tuh pakai topi gituan tuh, lihat tuh. Ya kan? Nih. Iya ini Carnivaro banget ini asli dah. Yuk. Sian amat orang. Ini dulu aja nih ada Samung di sini. Sayang nih kuning-kuning. Main buru-buru naik. Nah, enggak ada. Iron penting kan buat upgrade gitu. Itu. Wow, Indian fetish. Fetish. Kasihan. Cewek lagi caranya aku tembak tuh. Kalah langsung. Kamu naik dari mana loncat ya? Oh, nice. Bacot. Sian. Teriak ya. Bukan face. Ini ada yang lagi api-api. Kamu kiri makanan. Aku kiri. Cah, malah lu. Apa tuh ada naga? Kayak ada naga. Wah, kamu gak lihat bayangannya tadi. Ini ada horde, ada horde. Ada horde. Oh, ada api. Ini pakai helm itu, tembak badannya. Yang pakai helm. Oh, ada senapan juga. Aduh, itu momon ini aus tuh pakai apa nih tuh roket aus. Oh, enggak gergaji mesin. Apa nih kita mulai sendiri goblok. Awas. Udah aku segir kepalanya. Alam. Bakar diri sama temennya tuh PA ya. Mana? Udah, bangkang bakar udah tewas. Ini ada babi. Sian babi tewas. Iya babi nggak tahu momon itu mah. Babi ngepet kali ya. Babi ngepet kali ya. Di sini udah ya. Ini ada pintu nih nggak bisa dibukain. Di atasnya kayak ada tempat pijakan itu ya kamu tadi ya. Ya udah ya, sini. Oh,
kok aku yang lead sih, orang story kamu gimana sih? Kamu takut ya kulit ya? Takut ya? Alah. Laku aja, ini pintu bisa dibuka harusnya. Coba pencet. Paling gedor-gedor. Tuh kan? Gak ada kunci. Sini muter. Gak bisa, gak ada kunci. Ayo sini muter, itu buka dari sononya, dari arah sana. Buat balik nanti. Sayang. Ayo. Iya, ini mau karnivoro banget ya mapnya ya. Ini kan tempat yang itu kan, yang kismin-kismin itu kan pada di karnivoro kan. Yang ada tempat pijet V itu kan. Ya. Tempat pijet V kan. Tempatnya si Turmalin lagi kerja kan di situ. Iya, sambil beginuan sambil terbang ya. Bisa gitu ya. Mana kamu jalan ya? Mana? Ayo aku ikut kamu. Healingnya kemana? Kasian. Semuanya juga kayak orangnya mutasi di sini, tampang-tampangnya. Sini jalan ya. Ya udah. Iya kayaknya ya. Ini enggak brebes ya. Ini ada babi lagi nih. Babinya kurus amat ini. Ya, dia enggak menyerang dia. Oh iya, itu jangan-jangan dibuka. Diam dia. Mana tadi yang geram-geram mah? Eh, hor. Sini. Wah, anjing ada yang nembak. Kok itu apaan tuh? Ada yang ituan. Aduh, anjay. Sini. Babinya diam aja ke sini, kan ngapain dia? Dogo kamu ditimpukin, ini babinya kenapa sih tuh? Kasian. Habis aku, gak ada siapa lagi. Heavy ammo-nya habis. Aku ambil heavy ammo ya. Buset. Tuh, jalannya terbalik ya. Badannya jangan pala ya. Nih, light nih. Pokoknya enggak usah diopain juga ngeregen itu. Oh iya, lebih cepat kapan? Tahu. Ini ada apa nih? Lampu. Enggak tahu, ini stream tahu. Yang bener lah, yang bener ngomongnya lah, udahlah. Ini ada apa nih di sini? Hah? Oke. Okay. Ini sudah ambil kotak. Hah? Kamu bawa ngeri ya? Terus apa itu? Ambil tuh. Undur. Nice. Udah, yuk. Bisa ada momo di situ ya? Iya. Nah, ini buntu jalannya udah. Hah? Hah? Oh ini nih jalannya kayak ini, coba lihat map deh. Bukan di sini berarti salah belok kita. Yang sebelah kiri tadi. Yuk. Salah belok sini. Yang di situ tuh, yang di sebelah sana tuh. Ini kesini. Ini yuk. Ini ada tangga nih. Ke bawah. Enggak di sini ini. Eh? Keluar juga bisa tahu. Masa? Ya udah terserah aku ikut kamu lah, pilihnya kemana. Ini bisa jalan di sini tuh. Bawah bukan balik lagi ya? Ada yang kayak sini. Oh iya, ada yang bawa tanah, tapi sama aja intinya naik lagi dia. Ya. Coba aja lihat cek, ayo cek aja. Oh, sini bawah. Sini kan tuh, naik lagi sini tuh. Adanya itu tuh, got. Oh, ke god. Di sini ada sam. Ya udah ini kan segini doang kan. Udah. Enggak mau kok gitu. Eh, naik. Sini. Kotanya pada sepi begini.
yang burung. Apa? Burungnya pada bangun ya? Burungnya pada lagi tidur. Ah, wah, wah. Itu ada biru-biru tuh. Hot. Sini. Bang. Itu doang. Wah, ada yang gede. Ini apaan ini kok? Dia berantem tuh. Dia berantem tuh yang gede itu sama Krip tuh. Tuh liat gak? Berantem dia itu. Itu kayak momen yang tadi kan. Yang kayak Faye tadi kan. Oh, emang perang ya Faye sama itu ya? Musuhan. Tuh liat tuh. Lagi digebubukin tuh. Tuh. Dengerin dah. Tuh. Tuh, kasihan disiksa tuh. Kita bantuin siapa? Tuh, kita bantuin yang gede yuk, tembaknya. Eh, kita bantuin yang kecil. Bantuin mama itu yuk. Kakinya tembakin. Lah! Mamanya ngapain gitu? Kakinya tembakin. Awas, loncat. Kakinya. Dah. Sama aja, orangnya ngait kita dia. Babi enggak ya? Babi aman ya? Dia berantem di sini loh. Oh, berarti ini ceritanya sama kayak yang itu, yang di Remnant 1 tuh, yang alien datang itu sama yang penduduk sipil apa? Tom. Udah, itu doang. Enggak ada apa-apa lagi di sini. Tuh, robot selokan. Terus kemana kita turun, ya? Kamu lihat situ. Apa di mana ya jalannya kiri. Sini belok sini. Ya. Sini, iya sini. Sini nih masih merah kan mapnya nih. Babi, biarin aja kalau babi ya. Gimana sih tuh? Kayaknya yang di belakang kita nggak sih. Dodge dong, fort. Belakang. Itu artinya babinya panik lari-lari lah tuh pada suara tembakan itu dong. Gua kamu ngejar-ngejar babi. Stupid banget aku ini. Gua mau ngejar babi ya nih, ngejar babi ini mana tuh, ini tadi kan spawn apa gimana dia, kaki lah tembakin ini kakinya. Oh, dapat itu tuh. Ini dapat. Ah iya, tuh. Luminate Crystal, ya. Oke. Bakar dia langsung. Ini ada yang kan tuh. Yang api lah, takut. Babi, biarin babi. Babi enggak bisa dipet ya, babi ya. Babi ini kurus banget ini. Udah kabur. Kasian, ditabrak itu. Ini dia di belakang, enggak di belakang. Tadi pas lagi perang Horde dia malah ngejar-ngejar babi dong. Aku liatin. Kocak, kurang terlatih nih kayaknya dagonya nih. Ya. Enggak ada cari-cari. Ya. Coba kita cari pojokan. Kayaknya ini garpu. Garpu doang. Nah, ya. What the fuck? Gara-gara terpesan jalannya miring-miring, aku bingung dah. Ya kan? Ya udah. Ya, headsetnya nggak enak kali. Udah lah, last checkpoint lah ya. Last checkpoint lah. Kamu mau ngapain?
Tidur lah, udah jam 12 gitu. Kayaknya juga paket aku habis nih. Internet. Halo? Halo? Internet aku kayaknya habis. Ini checkpoint nih. Ini kenapa orang pada kaku begini? Ayo checkpointnya. Udah. Internet aku expire tanggal 28. Tadi berarti terakhir. Udah ya, aku off dulu ya. Udah jam 12, besok kita lanjut lagi sih. Ini orang pada kaku ini. Kok, kasihan, pecah. Ini nih. Pecah. Iya, ini karena kayak diledakin apaan tahu nih ya kan. Diledakin nuklir-nuklir apa nih, apa badannya apa bergabung gini nih yang ini nih. Lihatnya, what the fuck nih. Ada momen apa sih disini? Lemak distrik. Oh, ada yang hidup. Ini ada yang masih hidup nih. Oh, jadi apa ya? Kayak tuyul ya? Di sini game apa Remnant ini Shinipernya beda kayak Renon 1. Kalau Renon 1 kan lurus ya, nggak ada sebelum dropnya. Oh, ini dia turun kalau kejauhan. Jadi ada kayak, iya, aimnya mesti dinaikin gitu. Bukan recoil sih, bullet drop sih, projectile velocity-nya. Maksudnya turun gitu pelurunya. Gravitasi, ya. Iya. Adalah benar. Dah, aku off dulu ya. Darah, iya. Bombo. Bombo.